Assalamualaikum semua, bersama Dateng Connie di Jemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Dateng Connie nak gosip-gosip sikit pasal semoga yang baik-baik saja. Ristina tampil berikan ucapan ini buat Fatah Amin. Pelakon Ristina menitipkan pesanan kepada aktor Fatah Amin yang baru saja bercerai talak satu dengan selebriti Nur Fazura semalam. Menerusi perkongsian di Instagram story, kakak kepada aktris sensasi Rohainis ini berharap agar Fatah terus kuat. Selain itu, Ristina turut mendoakan agar segala urusan bapa anak satu ini akan dipermudahkan olehnya. Be strong, Fatah Amin. Semoga yang baik-baik saja untuk awak, tulisnya. Ristina berkata demikian dalam satu muat naik di IG memaparkan poster drama lakonan mereka berjudul Playboy Itu Suami Aku. Sebelum ini, aktris Sherry Ibrahim yang juga merupakan bekas kekasih Fatah sekitar tahun 2016 turut menitipkan pesanan kepada aktor filem Pendekar Awang ini. Berita perpisahan Fatah dan Fazura masih menjadi topik bualan hangat bukan sahaja dalam kalangan netizen, malah rakan-rakan selebriti. Fatah dan Fazura sah bercerai talak satu di hadapan Hakim Syari'i Abdul Malik Soleh pada Isnin 7 Oktober lalu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Fazura yang telah memfailkan perceraian pada 13 September lalu bercucuran air mata apabila mengakui dia tidak dapat menerima Fatah bertindak curang. Selain isu curang, punca perceraian lain adalah Fatah didakwa telah mengabaikan nafkah serta tiada persefahaman. Fazura dan Fatah telah berkahwin pada 27 November 2017 dan dikurniakan seorang cahaya mata Nur Fatimah Aisyah 4 tahun. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.